Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, Malaysia menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 30 hingga 40 km sejam. Namun, berdasarkan kepada model ramalan ombak, dijangkakan tiupan angin ini akan bertambah kencang mulai pada hari esok. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora, kategori pertama bagi kawasan yang bertanda kuning dan kategori kedua bagi kawasan yang bertanda jingga. Kedua-dua amaran ini berkuat kuasa mulai pada hari esok iaitu 6 Februari sehingga 10 Februari 2020. Sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, ketinggian ombak dijangkakan boleh mencecah sehingga 4.5 meter berserta kelajuan angin yang boleh mencapai sehingga 60 km sejam. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej radar. Gema radar terkini menunjukkan di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia adalah dalam keadaan yang cerah, namun pada sebelah petang nanti dijangkakan hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku di selatan negeri Perak dan sedikit di kawasan semenanjung. Selain itu juga dijangkakan cuaca panas dan kering masih berlaku di kawasan utara semenanjung. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan untuk memperbanyakkan minum air dan tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Bagi negeri Sabah, tiada hujan yang dicerap buat waktu ini, namun hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Untuk ramalan cuaca pada petang ini, dijangkakan hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian barat negeri Sabah, dan untuk negeri Sarawak dijangkakan ribut petir di 1-2 tempat berpotensi untuk berlaku di bahagian utara, pedalaman serta barat negeri Sarawak. Baik, sekian saja info cuaca pada pagi ini. Berikut adalah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk petang nanti. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. We'll be right back.